Indra Bekti digugat cerai oleh istri tercinta, Aldila Jelita. Tega gugat cerai saat sakit. Aldila Jelita memang cuma setengah hati rawat Indra Bekti. Isu Indra Bekti dan Aldila Jelita akan berpisah ternyata bukan sekedar gosip. Sebab disampaikan kuasa hukumnya Milano Lubis, Aldila telah resmi melayangkan gugatan cerai terhadap Bekti pada Senin 27 Februari 2023. Per hari ini, Dila mengajukan gugatan perceraian kepada Bekti, jelas Milano, dan menyebut perceraian akan diurus di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dikutip dari channel YouTube Cumi Cumi. Lewat kesempatan itu, Milano juga membantah bahwa Aldila sengaja menceraikan Bekti yang sedang jatuh sakit. Sebenarnya, ributnya itu sudah dari sebelum-sebelumnya, jadi bukan pasca Bekti sakit. Tidak ada Dila itu meninggalkan Bekti karena kondisi Bekti saat ini dan memang sudah jauhlah permasalahannya, kata Milano. Bahkan menurut Milano, Aldila tampaknya masih meragu dengan rencana perceraian ini. Semalam saja masih nanya gimana ya gitu, maksudnya menghadapi perpisahan ini seperti apa ya, tapi Bekti juga sudah sepakat mau seperti apa, kata Milano. Karena itulah Milano juga membantah berbagai rumor. Mulai dari Aldila yang pernah berlaku kasar saat Bekti sakit maupun Aldila yang tidak serius merawat Bekti selama sakit. Benar gak sih ada yang beredar kalau Aldila pernah mukul saat Bekti kondisi masih sakit? Tanya awak media. Enggak ada, enggak benar, kata Milano. Tapi benar gak kalau Dila ini agak setengah-setengah waktu ngurusin Bekti di rumah sakit, kayak setengah hati? Enggak, ngurusin full kok, Bekti sadar kok diurusin sama Dila. Sampai kemarin ketemu ngobrol ke saya, Bekti sendiri gak ada mengadu Dila gak ngurusin saya, gak ada, kata Milano. Intinya, memang sudah gak bisa aja, sudah gak bisa bersama-sama, dan ini diselesaikan secara baik-baik demi anak pokoknya, kata Milano menambahkan. Karena itulah, Milano, kuasa hukum Dila, kembali menekankan bahwa Aldila bukan meminta cerai karena Bekti kini yang sedang sakit pasca mengalami pecah pembuluh darah beberapa bulan lalu. Sebenarnya, permasalahannya sudah lama, jadi tidak ada kaitan dengan kemarin Bekti sakit. Nah, ini mesti di-clearkan. Jadi tidak ada kaitan sama sekali bisa ini gara-gara sekarang Bekti sakit atau apa. Tidak ada, ungkap Milano.